Apa tujuan dari pernikahan ini? Tujuan dari perkawinan ini agar sepasang anak manusia tersebut merasakan sakinatun nafsi, ketenteraman jiwa, berakal sempurna, bertindak, bersepak terjang sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama kita menjadi saksi sejarah bersatunya kedua insan terkasih dalam peretan akbar kita di Gedung Balai Sudirman Panti Prajurit Jakarta 21 Juli 2024. Bahwa sakinatun nafsi ini hanya dituangkan Allah dalam hati orang yang beriman. Sesungguhnya Allah yang menuangkan sakinah dalam hati orang yang beriman agar iman mereka bertambah. Lalu Allah tambahkan anugerahnya, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah tuangkan di hati kalian rasa mawaddah. Ya Sarif bin Awad, Umar al-Amri, ujawijuka ala ma amrohu bihi min imsakit bima'rufin aw tasrihun bi ihsanin. Ya Syarif bin Awad bin Umar al-Amri, ankahtuka wa jawadtuka mahtubataka binti Sabrina Dudi Juliadi bi mahar 1 million rupiah naqdan. Qabiltu tazwijaha wa nikahaha bil mahril mazkur. Maka Syarif bin Awad bin Umar al-Amri, begitu pula saudari Karimah Sabrina binti Rudi, hendaklah anda selalu berpegang pada tali Allah.